biar aku berdiri kasih foto. Mobil mana yang untuk rusakkan ini? Saya tidak tahu. Ya, dengan ini sememang ada mobil yang lewat ambruk titik ini. Jadi ambruk itu sampai berapa kali orang bikin titik pakai papan? Dengan itu sampai banyak orang korban yang jatuh. Dengan satu lagi belum baik lagi tangannya papa. Akibat jembatan ini? Ah, ya namanya Siakau. Rumahnya Gang Baru. Ya, tadi saya tuh ada 15 orang ada jatuh. Ah, kita tuh ada sumbang juga sebenarnya. Masih gini tangannya. Jadi intinya setelah ada korban baru jembatan ini diperbaiki gitu. Ah, karena udah saya tuh kurang tahu karena kan saya jarang di Medan. Jadi saya ada duduk di warung kopi semua laporan saya sebagai tokoh masyarakat nama saya Harun Atawalu. Dengan itu saya dengar gitu saya tinjau. Ini terlalu kecil. Jadi orang naik Honda bab, biar rem kaki mau cagak, rupanya nggak bisa cagak di papan, cagak di pinggiran jatuh, patah tangannya itu. Ini jembatan ini yang menghubungkan antara lingkungan mana ke mana nih? Antara lingkungan, lingkungan 2 termasuk ini lingkungan 4. Ya lingkungan 4. Kelurahan Kedudurian Kecamatan Medan Johor. Jadi ini cuma salah satunya jalan alternatif untuk masyarakat. Jadi karena ada perusahaan-perusahaan punya mobil lewat di sini, mungkin bawa plastiknya berat kali. Iya enggak? Jadi terjadi ambruk. Jadi makanya sekarang itu kita nengok kayak gitu, kita lah bantu melaksanakan. Jadi awal